Desa El Sidoharjo salah satu desa penyumbang hasil pertanian di Kabupaten Musirawas. Desa El Sidoharjo terkena ramah dan suka gotong royong. Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa El Sidoharjo petani sawah dan pembudidaya ikan kolam. Sehingga tak heran jika Desa El Sidoharjo merupakan salah satu daerah yang warganya berpenghasilan dari pertanian, khususnya padi sawah dan budidaya ikan. Salah seorang petani, Dori, menjelaskan dulu waktu baru musim tanam pada saat kemarau sehingga sangat susah mendapatkan air, sehingga para petani berlomba-lomba untuk mendapatkan air. Desa El Sidoharjo di Kecamatan Tugu Mulyo. Nah, pemirsa Harian Pagi di Ngopo, saat ini di Desa El Sidoharjo telah memasuki musim panen padi sawah. Pak, ini kita panennya sudah berapa hari nih, Pak? Baru mulai hari ini. Ya. Oh, itu banyak anggotanya, Pak, ya? Banyak, orang 11 ini. Orang 11. Ya. Kira-kira kalau musim panen ini biasanya berapa hari, Pak, panennya? Sehari ini alhamdulillah insya Allah selesai. Selesai, Pak, ya? Ada kendala ada, Pak, selama masa tanam padi ini, Pak? Ya, kendalanya waktu masa pembajakan itu kan kita jelaskan, yang jelas waktu itu musim kemarau. Jadi kendalanya cuma air. Air, Pak, ya? Untuk kendala lainnya, pada saat waktu pemupukan, namun pupuk telat masuk ke kelompok tani. Apalagi mengatasi padi, hama wereng, dan hama tikus. Karena padi yang terserang hama wereng itu sangat berpengaruhi jumlah hasil panen. Dulu ia pernah mendapat 1 ton sekali musim panen. Tapi beberapa tahun belakangan ini hanya dapat 5 kuintal saja. Ya, yang jelas untuk periode panen ini, penyakitnya kita di sini kebanyakan hama wereng. Hama wereng. Iya. Hama wereng sama tikus. Tikus. Iya. Cak mana, Pak, tindakannya, Pak, untuk ngilangi penyakit itu, Pak? Yang jelas kita minta inilah, apa, koordinasi sama rombongan ini, PPL. PPL, Pak, ya. Tapi sampai saat ini sudah ada, Pak, ya, tindakan dari sudah. Cara pencegahannya, Pak, ya? Sudah dikasih ini kan, obat-obatan sama PPL. Oh, itu, Pak, ya.